Pemirsa, lantaran malu hamil di luar pernikahan, seorang remaja yang masih berumur 18 tahun tega membuang bayi yang baru dilahirkannya di kawasan Gempol Asri, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Beruntung bayi perempuan yang disimpan pelaku di dekat kamar mandi umum itu dapat diselamatkan warga sekitar. Inilah bayi perempuan yang dapat diselamatkan seorang warga yang kini dirawat di salah satu bidan di kawasan Melong, Kota Cimahi. Bayi yang belum mempunyai nama ini dibuang orang tuanya di kawasan Gempol Asri Cimahi Senin kemarin. Petugas Satreskrim Polsek Cimahi Selatan yang menerima laporan warga perihal kasus buang bayi tersebut langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah penyelidikan dan pemeriksaan, polisi mengamankan seorang remaja yang masih berumur 18 tahun. Pelaku yang berinisial ST tega membuang buah hatinya lantaran hamil di luar pernikahan. Bayi tersebut dia tinggalkan di pojokan kamar mandi, dia mau WA kepada temannya untuk diambil untuk dipelihara. Tapi belum sempat diambil oleh temannya, udah keburu ketahuan sama warga masyarakat. Sehingga warga masyarakat menyelamatkan bayi tersebut dan dibawa ke bidan setempat. Setelah koordinasi dengan keluarga pelaku perempuan serta mempertimbangkan janji orang tua bayi yang akan merawatnya, polisi hanya memberikan sanksi wajib lapor. Saat ini remaja asal Gunung Halu ini masih dirawat di Rumah Sakit Mall Cimindi pasca pemulihan kelahiran secara normal yang dilakukannya di kamar mandi umum tak jauh dari kontrakannya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.